Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abah Fahmi, Ketua Hilal Merah Islam di PDIPI Jawa Barat, izin melaporkan terkait bencana alam gempa 6,4 skala Richter di Kabupaten Garut. Adapun kronologis gempa atau bencana itu pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 pukul 16.49. Lokasinya berada di Kabupaten Garut. Dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa, hanya ada korban luka dan sudah dibawa ke rumah sakit, yakni salah satu masyarakat desa Putra Jawa Selawi. Kecamatan yang terdampak adalah Kecamatan Pakenjing, Kecamatan Cikelet, dan Kecamatan Selawi. Sampai saat ini informasi yang kami dapatkan. Kemudian untuk fasilitas umum belum ada laporan kerusakan, korban jiwa belum ada yang dapat kami laporkan, dan juga korban mengungsi juga belum ada. Langkah yang sedang dilaksanakan adalah koordinasi dan juga memberikan edukasi serta himbauan, dan saat ini bencana masih dalam analisa, masih memonitoring setiap wilayah yang berada di Kabupaten Garut, yakni 42 kecamatan, 442 desa dan kecamatan. Untuk berita-berita yang beredar terkait video-video itu murni adalah hoax. Itu adalah hoax, sehingga Al-Fakir menghimbau seluruh relawan Front Persaudaraan Islam, keluarga besar Front Persaudaraan Islam, untuk menghentikan atau menstop aliran berita-berita bohong tersebut. Yuk kita lawan hoax dengan berita yang hoax. Insya Allah informasi update akan selalu kita informasikan melalui bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga berita, link-link berita lainnya. Insya Allah asesmen akan segera dilakukan oleh para relawan-relawan di lapangan, dan mohon doanya untuk keselamatan seluruh umat tentunya di negeri kita tercinta Indonesia. Insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.